Tanyain nih yang tamunya beliau ini. Iya, Mas Gibran tadi ketemu Pak Kuk ngobrolin apa aja tadi? Silaturahmi aja. Silaturahmi membahas yang kemarin kan? Enggak, masalah pekerjaan aja. Ngobrolnya tadi lama apa aja Mas, mungkin bisa detailin lagi tadi? Ya masalah pekerjaan, proyek-proyek yang ada di Kota Solo. Misalnya ada yang elevated rail itu kan kolaborasi antara pusat, provinsi, dan Pemkot. Ya. Saya kan harus laporan kendala-kendala di lapangan seperti apa dan lain-lain. Itu aja paling. Lancar aja ya Mas, obrol aja Mas. Maksudnya terkait dengan yang kemarin juga diobrolin. Yang kemarin itu apa? Apa? Oh, no. Biasa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, buktinya biasa. Gak apa-apa ya. Ya Pak Gubu bisa menambahkan Pak tadi ngobrolnya tadi laporan. Iya, banyak sih ya. Karena kan kita mencoba beresin PR inflasi. Ya, inflasi kan sampelnya ada 7. Solo ini kan paling dinamis gitu ya. Jadi yang coba kita sampaikan. Ya, Mas Wali menyampaikan program BSN dan itu yang gede-gede. Rencana beberapa program dari pemerintah Solo yang sebagai pusat industri kreatifnya gitu, mau kita dorong. Ya mungkin banyak event lagi yang mau digelar lagi. Karena kemarin seni ada, olahraga ada, apa namanya, industri kreatif ada gitu. Pokoknya kita dukung. Gitu. Ya. Anggapan yang terkait dengan airport kemarin. Dari siapa Kumbar? Kumbahan kotor, Pak. Ini Mas, ya? Mas, pilgub kemarin tadi obrolannya sama Pak Kuk pada soal itu juga, enggak? Enggak membahas itu. Tapi lancar-lancar aja ya, Mas? Enggak, pokoknya saya sebagai bawahan siap untuk menjalankan perintah dari atasan gubernur. Ada obrolan soal apa? Tanggapan Pak Presiden juga enggak sama hubungannya sama Pak Ganjar juga? Enggak, membahas yang soal kerjaan aja ya, soal aja ya? Yang jelas saya juga tadi langsung meminta maaf ke Pak Gubernur apabila ya kemarin kita berbeda pendapat. Tapi semuanya clear kok, tenang aja ya. Terima kasih Mas.